Oke guys, saatnya sekarang kita akan memindahkan betinanya. Berat juga ya? Lumayan pak, berat. Mempelai wanita guys. Kita jadi lebih galak ya? Ya, lebih agresif. Karena udah tahu teritorinya di sini. Nyium bau betina, jadi udah mau keluar. Nah, ini betinanya sama-sama Sumatera. Sumatera. Deg-degan banget ini. Gimana ya nanti kalau udah ketemu si Moja sama si Lucy. Oke guys, nih ini baru hari pertama habituasi si Moja sama si Lucy. Lucy masih di bawah, belum ngeh kalau di atas itu ada si Moja. Dan si Moja pun diem terus diglodok, gak mau keluar. Kita intip dulu guys. Hey hey hey, keluar nak, itu ada istri kamu di bawah, masih takut dia. Takut dia, entah kenapa. Emang si Moja itu kalau ada orang tuh gitu tuh kayak nggak mau banget ketemu orang, harus ditinggalin dulu ini. Adalah kita akan terus pantau sampai hari kedua habituasi. Oke, kita tinggalin dulu guys biar tenang. Oke guys, nih ini baru habituasi hari kedua dong. Gimana ya kira-kira? Mojanya masih dalam masih terus di ya? Atas. Tapi kalau malam dia makan nggak? Makan. Turun ya? Turun. Oke, berarti emang karena ada orang terus dia dalam terus. Tapi emang gelodoknya ini nyaman sih Jen. Nyaman banget. Duduknya nyaman, jadi dia sampai kadang kalau saya lagi istirahat nih dok, tiduran di sini di hemok kayak gitu tuh, dia udah di sini aja terus, nggak mau keluar sama sekali. Okay. Tapi malam gitu pernah nggak ngedenger mereka berantem gitu? Kalau malam belum sih kayaknya. Enggak kan ya? Iya. Nanti harusnya udah aman sih ini, kalau pas perkiraan kita bakal Moja di atas terus, enggak ya ternyata ya. Pakai perkiraan kita Mojanya emang nyaman di dalam sini gitu kan? Bahkan kalau pakan saya biasanya kan ditaruh di bawah, di bawah. Nah kata orang-orang ya yang udah tahu lah ya, udah biasa ngebreed pintu katanya, pakan kalau bisa ditaruh di atas juga katanya. Oh gitu. Takutnya mereka nggak mau turun bagaimana. Tapi si Moja alhamdulillah mau turun gitu. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya Moja itu emang aktif kan, dia tuh mau kemana-mana gitu kan. Tapi karena mungkin tempat baru gitu, terus ini gelodoknya juga nyaman, dia di gelodok terus. Soalnya di kandang sebelumnya sama sekali nggak ada gelodok kan ya? Iya, nggak ada. Jadi kalau di kandang sebelumnya itu kalau saya masuk itu langsung dia nemplok di pinggiran. Oh gitu. Udah ketoke gitu. Emang emang pengen nyari tempat sembunyi ya, gitu ya, tapi nggak ada tempat sembunyi gitu. Ini kira-kira berapa hari dok? Berapa hari lagi ya? Karena lebih enak gitu. Kayaknya tiap malam aku subuh itu nggak pernah dengar Moja sama dia marah-marahan gitu ya. Iya, iya. Tiga hari kayaknya cukup Jen. Tiga hari cukup. Kita lepasin. Oke, siap. Nanti soalnya saya sampein kalau misalkan, soalnya kan bapak pengen banget gitu. Iya. Apa pelepasan si Lucy ini tuh pengen bapak yang lepas gitu. Iya, iya, iya. Sebelum dilepasin besok, siap. Berarti ini kandangnya harus dibersihin dulu ya. Siap, nanti saya bersihin dok. Bersihin dulu, terus itu pastikan pupnya di situ kan ya? Iya, Moja. Kalau Moja pasti di gelondok, nggak mau keluar. Siap, nanti saya bersihin dok. Oke. Eh, Lucy. Siap. Kamu udah siap, besok dikeluarin. Langsung kawin ya. Langsung kawin ya Lucy ya. Amin, mudah-mudahan ya. Hey, nak gadis? Ini karakternya jinak banget sih.
Semoga aja ketemu Moza baik gitu, meskipun yeah. Moza kalah gede ya sama dia ya. Hampir tapi, dua kali lipatnya ini Moza itu badannya. Semoga aja Moza tetap bisa kuat lah buat kawinin dia. Lucy. Oke lah, langsung saya bersihin aja dok, biar enak. Guys, giveaway kucing bengal. Nah sekarang menuju 9,2M subscribers, ada satu ekor kucing bengal berkualitas. Mau gak, mau gak, mau gak? Mau dong, caranya tinggal follow Instagram Singo22 Bengal Kucing. Jangan lupa, selain subscribe The Hakim Channel, harus subscribe juga The Hakim's Music. Dan giveaway ini akan dibagikan pas di 9,2M subscribers. Makanya, jangan lupa subscribe ya. Oke, oke, cepetan subscribe. Semakin cepat, semakin dapat juga kucingnya. Meow. Let's go. Oke guys, nih ini hari yang paling deg-degan buat gua, buat bapak, buat nih pasangan pengantin ini. Ini adalah hari ketiga habituasi. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan. Nih, hari ini gue mau beres-beres dulu, mumpung masih pagi. Nanti siang jam, pokoknya jam sekitar jam 12-an, bapak bakalan ngelepasin si Lucy. Jadi sekarang pagi-pagi gue harus beresin dulu kandang, biar enak dilihatnya guys. Kemarin kita beres-beres. Guys, ini adalah hari ketiga pengenalan si binturong gue, si Moza sama Jaycee dan tadi kemarin kan gue ngomongin tentang hamok ya, beneran dipakai tidur. Ini jam 12 nih, jam 12 siang, saatnya emang bobo-bobo cantik. Enak banget ya kerjanya kayak gini. Jadi lagi ngapain lu? Istirahat pak. Terus sama ini dikunci dari luar bisa? Bisa, dari dalam. Kaget saya. Lagi ngapain juragan? Beresin kandang. Oh, pakai habis beresin kandang. Iya. Terus ini gimana perkembangannya? Ini hari ketiga kan ya kalau nggak salah ya? Iya, udah lumayan sih udah. Makan lancar? Makan lancar. Tapi si Moza kemarin-kemarin udah nyamperin? Udah ya? Nyamperin terus. Tapi ya sayangnya sih nggak kena kamera. Oh, ya. Kalau sekarang dilepasin berani nggak? Insya Allah aman. Tapi harus diawasi ya? Ya, tetap dalam pantauan. Guys, ini nih yang mendebarkan adalah ketika menyatukan jantan dan betina dewasa. Karena mereka kadang-kadang suka tidak cocok. Ya, dan kalau nggak cocok itu bisa berantem. Tapi kalau cocok bisa langsung kawin. Mudah-mudahan. Betul lihat deh. Si, dikasih nama Jaycee sama lu tuh? Itu siapa? Lucy bukannya? Lucy, astaga si Jaycee satu lagi. Oke Lucy, Lucy, Lucy. Hey, Lucy. Guys, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita buka Lucy. Mozanya masih, Mozanya ngeliatin dari itu, matanya ngeliat banget dari dalam sih.
Nih, lihat nih. Nah, gitu, naik. Nih, naik nih. Good. Guys, udah mulai naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari ganjian, tetap waspada ya. Siap, Pak. Ini sengaja si mojanya dulu dimasukin karena supaya ya, salah satu, jangan dua-duanya, satu dulu tahu tempat, baru yang satunya lagi. Kalau yang jantannya udah apa menguasai wilayah, baru dimasukin. Guys, ini ya, ini sekali lagi ini ada binatang dilindungi, tapi kita ini bersurat. Ya, betul. Ada beberapa ekor dan gue tuh punya penangkaran sendiri di Jogja. Ini copot aja deh kayaknya, Jen. Oh iya, Pak. Tuh, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau ini ada di alam, ini bagus banget, guys. Jadi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan program gue mengembangbiakan binatang-binatang dilindungi ini bisa berhasil. Wah, ini. Siap, jangan sampai hilang momen. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Siap. Oh. Aduh, tuh, dia kaget. Dia kaget ada binturong lain tuh. Tenang. Matanya langsung berubah dia. Ya. Mata waspada yang betinanya. Jadi lebih awas. Semuanya juga lebih fokus ke sini sih, ke orang gitu. Daripada apa? Gimana pasangannya itu. Nah, mulai nyamperin Moja. Mana? Tuh, Moja. Sini. Terus dua-duanya dapat. Dua-duanya. Betulnya respon gitu nih. Hah? Dia bunyi ya, responnya. Hati-hati, kan. Enggak apa-apa. Kan udah saling kenal. Guys, ini pertemuan pertama nih si Moza dengan Hey. Enggak apa-apa, enggak boleh gitu. Aman sih kayaknya, Pak. Iya. Kenalan. Hati-hati, tetap fokus gitu. Enggak boleh gitu. Guys, ada kita bisa mengerti bahasa mereka ini, mereka lagi komunikasi loh. Iya. Hey. Shh. Oh, Moja nggak boleh. Moja. Baik dong. Segelak-galak. Bantuin. Itu bantuin sini. Bantuin. Giliran itu dia kembali. Oh, dia takut. Takut ada orang. Ini takut ada apa-apa soalnya mereka ya. Gelondoknya dari tadi. Sini nih tuh. Hey, it's okay. Tenang, hey ya. Kalian suami istri. Udah ya. Mau aja lihat matanya sampai merah gitu. Ya. Iya, tremor. Giginya guys, lu harus lihat giginya dua-duanya. Udah mulai kalem? Udah. Ki, ada pisang gak? Bawain Ki, sorry. Dia kalau nyium makanan udah pasti nyamperin. Udah dulu Ki, udah. Masa pelat. Come on. Gak. Gede banget ini, yang betinanya gede banget guys. Udah, tenang ya. Gimana, mau dimasukin kandang kecil lagi atau gimana, Jen? Kayaknya aman sih, Pak.
Aman. Tapi tetap saya pantau terus ini. Widih, lega banget. Nyari makanan. Lega banget ya. Naik lagi, sini. Come on, naik. Jangan lupa kan per tempurannya. Alah, sini. Aman. Kena. Dia kalau masalah makanan gini, agresif banget. Suka dikasih kepala ayam nggak? Kepala ayam, cat food, sama pisang. Telur juga tuh? Telur, kadang kasih. Bohong lu? Kadang, Pak. Guys, setuju nggak kalau gue bikin The Hakim's Music? Jadi semua klip yang sudah ada ataupun yang bakal dibikin, semuanya dikumpulin di channel itu. Kalau setuju, subscribe ya. Link ada di pin komen dan juga deskripsi. Thank you, guys! Oke guys, berarti ini sekarang setelah terpantau si betina di kandang, Moza di luar, sudah pengenalan. Ya. Nah sekarang pengenalan lebih lanjut, ini pertemuan langsung seperti ini agak-agak berisiko, tapi berarti harus diawasi terus ya Jenny? Ya, terus saya pantau Pak. Oke, pokoknya kita akan pantau sampai terjadi perkawinan. Kalau sudah ada perkawinan, kemudian nanti kita akan periksa sampai kehamilan baru kita pisah. No, aku nggak punya! Jangan awasi terus ya. Siapa? Kita awasi sampai tetap, sukses tetap. Terjadi perkawinan antara Moza dan Nusi. Doain ya guys ya. Seru banget. Ayo kawin.